Kata-kata berikutnya adalah share and respect, di mana menurut saya bukan hanya menerima saja, tapi jangan takut untuk berbagi, karena kalau kalian berbagi tidak akan kalian menerima berkurangnya ilmu kalian, tapi kalian akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian sambutan dari saya harap kegiatan hari ini akan mendapatkan tujuannya dan memberikan kesan kepada kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Akhir kata saya tutup dengan para Mbak Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kok sepi? Tadi sebelum saya naik, Pak Wadik 3 udah pesan jangan gangguin saya ya. Karena memang, loh, kita orang muda harus rajin gangguin orang kan? Setuju? Gangguin tuh maksudnya saling memberikan support, saling memotivasi untuk sesuatu yang positif tentu saja. Saya tertarik dengan tema acara hari ini. Intinya pokoknya tentang muda-muda gitu ya. Sehingga kemarin saya sempat merasa saya tua, tapi kemudian hari ini saya merasa lebih muda. Terima kasih sudah diundang oleh HM untuk acara hari ini. Tetapi sempat agak takut juga tadi waktu di mobil sebelum diparkir, sebelum saya ke ruangan ini, saya lihat di kaca spion mobil ternyata saya ada uban di sininya. Terus dicabut nggak bisa. Artinya apa? Tua itu pasti, ya, menuju kita tuh pasti nanti akan tua. Semua deh pasti akan begitu. Dan tentunya sudah pasti kita akan melalui masa muda. Seperti yang sedang kalian, saya, Pak Wadek juga, kita masih muda kan, Dok? Jadi, karena semua orang pasti mengalami yang namanya masa muda, itu tidak bisa dihindari. Dinamika yang terjadi pada saat kita muda itu pasti terjadi. Tadi Kak Wahyu bilang apa, yuk? Bahwa banyak apa? Mencari jati diri. Jati dirimu udah ketemu belum? Kadang-kadang sampai kita lulus kuliah pun masih belum tahu, masih belum menemukan jati diri. Saya ini sebenarnya siapa? Kalau siapanya mungkin sudah tahu. Tetapi kemudian saya baiknya itu mau menjadi seperti apa? Kalau mau bisnis, bisnis yang mana? Mau kerja kantoran yang seperti apa? Itulah hal-hal yang akan membuat nanti teman-teman sekalian di sini akan alami. Tetapi dengan kita selalu mengkontrol diri, mengkontrol artinya apa? Kita tahu saat kita remaja atau masa muda itu galau itu wajar. Di sini ada yang pernah tidak pernah galau? Pertanyaannya salah ya. Apakah ada yang tidak pernah galau? Ada, angkat tangan. Siapa yang pernah galau? Saya, yang belakang aja. Yang depan nggak pernah galau, yakin. Kalau udah pakai jaket itu biasanya apa? Pakai jas alma mater cenderung jaim ya, Dok ya? Ya, cenderung jaim. Tadi saya sempat iri juga sama MC-nya, karena MC-nya cantik, pakaiannya bagus dan seksi. Setuju? Gak apa-apa, memang harus gitu. Mumpung masih muda. Coba kalau saya yang begitu. Padik tiga gak mau datang, ya kan? Karena saya sudah tidak cocok untuk seperti itu, gitu ya. Nah, mumpung masih muda, teman-teman harus menambah wawasan, memperluas wawasan seluas mungkin. Tetapi ada rambu-rambunya. Tidak berarti katanya kalau anak muda itu harus nyoba segala hal. Udah tahu narkoba dicoba. Kalau itu nggak usah dicoba lagi. Sudah pasti. Ada yang ngerokok di sini? Ada yang ngerokok? Gak berani ngacung ya, gak berani angkat tangan. Biasanya itu juga dimulai dengan coba-coba dan kemudian menjudgment ya, berdalih bahwa anak muda itu kan memang coba-coba dan harus mencoba segala hal.
Betul, anak muda harus nyoba segala hal. Tetapi ingat, kalau sudah itu dinyatakan negatif, nggak usah dicoba lagi, tinggalin. Setuju gitu? Setuju nggak? Aduh, masih lemas. Nanti Bu Komang, jangan manggil Bu kali ya. Mbak Komang Rahayu dan Mbak Dea, Dea sudah datang? Sudah datang. Mbak Dea akan banyak menceritakan bagaimana masa muda itu, terutama yang berkaitan dengan kegagalan. Kalau sudah menghadapi kegagalan, belum tentu itu akhir dari dunia. Gitu ya. Kadang kalau saya lihat di medsos itu, kalau yang sudah baru diputusin terus udah mati gue. Aduh, gak bisa hidup lagi. Kalau diputusin bagusnya gimana? Cari lagi. Ya kan? Gak usah patah semangat. Di depan tadi saya lihat ada tulisan never give up. Salah satunya juga, kalau nggak dapat pacar, belum dapat pacar, jangan menyerah. Adik sih udah punya pacar? Belum, benar. Yang kemarin saya ketemu itu? Bukan? Oh, lain. Lain katanya. Berarti lain yang sedang PDKT. Oke. Kembali ke tema hari ini, saya setuju sekali bahwa kegagalan itu penting sebagai satu poin pembelajaran. Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan matang. Tapi kalau kita pada satu hal kita sudah gagal berkali-kali, harus punya strategi. Oh, berarti sih harus gimana ya? Jadi fungsi strategi dalam diri kita juga harus berjalan terus. Siapa di sini yang belum pernah gagal pada apapun? Boleh angkat tangan. Tidak pernah gagal. Ikut ini berhasil, mau membuat ini berhasil. Ada? Gak ada. Oke. Artinya kegagalan itu biasa, sesuatu yang memang lazim manusia itu akan temukan. Statement terakhir dari saya, gunakan masa mudamu sehappy mungkin. Batasan happy setiap orang bisa beda-beda. Benar enggak? Kalau Cynthia, dia happy menjadi ketua. Kamu jadi ketua apa? Oh, enggak happy, langsung berkerut dia. Pak Wadek happy menjadi dokter. Kalau saya mungkin saya tidak happy kalau jadi dokter misalnya. Setiap orang punya happy-nya sendiri-sendiri. Jadi, kalian anak muda wajib happy. Itu satu, wajib happy. Kemudian, karena secara fisik kalian masih kuat dibanding kami yang sudah, saya perlu sebut umur saya? Kita rata-rata umur di atas 45 ya dok. Saya berdua dengan Pak Dokter sudah di atas 40, 50, 60 ya. Silakan tebak. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan fisiknya dengan seoptimal mungkin. Jangan tidur melulu, benar gak? Jangan tidur terus, justru karena masih fisiknya kuat, lakukanlah aktivitas fisik seoptimal mungkin. Jangan main HP terus, benar gak? Saya saja suka pura-pura lupa kalau sudah agak tua, saya belum tua. Jadi kadang-kadang kalau melihat laut, pengen snorkeling. Kalau lihat gunung, pengen mendaki. Harusnya hari ini saya ke Papandayan. Sudah sempat izin dari kantor, ternyata gak bisa. Karena hari ini harus menghadiri acara ini dan besok juga ada acara lain. Adik sudah pernah ke Papandayan? Tidak terlalu berat, seperti Batur, cuma 2,5 jam aja naik. Bagus banget, kalau ada yang mau coba nanti yuk kita bareng tahun depan. Ya? Saya kira itu saja supaya tidak terlalu banyak saya minta waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya lihat banyak yang masih SMA kayaknya tadi ya. Saya lihat gaya-gayanya masih muda banget kayak zaman saya dulu deh. Gitu ya. Saya dulu pokoknya ngetren banget lah saat SMA. Kayak kalian nih semua yang di belakang. Jadi masih ceria-ceria gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih saudara dan saudari MC. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.